بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لبدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Alhamdulillah setelah sekian waktu kita tidak bisa melanjutkan kajian kitab kita ini yaitu Al-Khulasah Fi Usulil Fiqih yang dikarang oleh Profesor Dr. Hasan Hitu Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian daripada kitab ini semoga Allah berikan kita kemudahan dalam memahaminya dan kita mendapatkan atau bisa beristifadah mengambil faidah daripada apa yang dituliskan oleh beliau hafizahullah ta'ala baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan al-farku bayinal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i. sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa hukum syar'i itu kan terbagi menjadi dua yaitu taklifi dengan wada'i dan kita sudah jelaskan apa itu taklifi apa itu apa itu hukum syar'i taklifi apa itu juga hukum syar'i al-wad al-wada'i nah sekarang kita akan membahas tentang perbedaan antara kedua hukum ini Wal farqu bainal hukm asy-syar'iy at-taklifi bismillahirrahmanirrahim wal farqu bainal hukm asy-syar'iy at-taklifi wal wad'i adapun beda pembeda ataupun perbedaan antara hukum syar'i yang taklifi dengan wad'i annal hukm asy-syar'iy at-taklifi yata'allaqu bi fi'lil mukallafi mubasharatan bahwasanya hukum syariat yang sifatnya taklifi itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung jadi contohnya adalah apa? Syurbul khomer haram, minum khomer itu haram. Ini langsung berkaitan dengan perbuatan perbuatan taklif, perbuatan mukallaf. Nah, siapa mukallaf? Yang mukallaf itu adalah al-baligh wal aqil di dalam mazhab Syafi'i ditambahkan dengan al-muslim. Jadi kalau bukan muslim dia uh, bukan mukallaf, tapi menurut mazhab yang lainnya dikatakan mukallaf itu hanya cukup al-baligh wal aqil. Nah, ya. Fa'ilam yakun mukallafan maka jika seseorang itu bukanlah mukallaf, bala ya taala kul hukmu bihi maka hukum itu tidak ada berkaitan dengannya. Jadi kalau sekolah anak kecil meninggalkan sholat, apakah dia kemudian uh, terkena ikop? enggak karena tidak berkaitan dengan dirinya. Kenapa demikian? Nah, sholat itu enggak wajib atasnya. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf mukallaf sampai dia kemudian sampai kepada al balik wal akil baru kemudian sholat itu wajib meninggalkannya itu haram dan lain sebagainya wa amal hukm syar'iyyu al wadhiyyu ada hukum syar'i al wadhi fahu alamatun al ahkam at taklifiyah ia merupakan alamat tanda-tanda atas hukum-hukum taklifiyah yang berkaitan dengan fi'lil mukal mukallaf wadhalika kaja'li guru Syams dan contohnya dari dan dan contohnya adalah menjadikan terbenamnya matahari alamatan wasababan liwujubi salatil maghrib sebagai alamat dan sebab juga tanda bagi kewajiban datangnya kewajiban salat maghrib. Nah, wajib salat maghrib itu kan apa? Hukum takli taklifi. Maka adapun ghurubus syams, ghurubus syams itu adalah hukum wad'i. Dari mana itu menjadikan ghurub syams sebagai tanda bahwa tibanya kewajiban sholat maghrib. Maka disebutkan, dikatakan sebagai alamatun wasababun. Agasa, alal mukallaf. Fawujubul maghrib, maka wajibnya maghrib, sholat maghrib. Bil ghurubi disebabkan tibanya datang, tibanya terbenamnya matahari, itu merupakan hukum syar'i wa ghurubus syams alamatun alamatun alaihi adapun terbenamnya matahari itu merupakan alamat daripada hukum syar'i taklifi terse tersebut nah begitu fa huwa lam yata'allaqu bi fi'lil mukallafi mubasharatan maka hukum syar'i al wadai itu tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf secara langsung wa inna ma ta'allaqa bi ja'li syai'in sababan aw syaratan li fi'alihi. Uh, adapun hukum taklifi itu uh, uh, apa hukum wadai hukum syari wad itu adalah berkaitan dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat bagi mengerjakannya itu syarat untuk mengerjakannya sebab untuk mengerjakannya wa bima annahu la mukallaf dan sebab karena bahwasanya ia tidak berkaitan dengan fi'lil mukallaf wa inna ma bi sababan dan sesungguhnya ia kaitannya adalah dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab au syarton atau syarat au atau mani penghalang fainahu qatiyata ada ila ghairul mukallaf maka bisa jadi dampaknya itu mengenai ghairul mukal ghairul mukallaf dampaknya bisa mengenai orang yang bukan mukallaf berbeda tadi dengan taklifi hukum syar'i taklifi itu hanya berlaku kepada mukallaf. Lah hukum syar'i wad'i karena dia tidak ada kaitannya mukallaf atau tidak mukallaf, maka dia dapat dampaknya itu mengenai yang bukan mukal mukallaf. Wallahu ta'ala ja'alal itlafa sababan lidhaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pengerusakan itu merupakan sebab wajibnya orang mengganti. Yalzamu min wujudil itlaf wujudul dhaman. Nah maka mengharuskan dari adanya itlaf, pengerusakan adanya apa menggan mengganti sebab itu kan secara secara pengertian apa pengertian usul itu kan mayal zamu min wujudihil wujud wujud wayal zamu min ada adam sesuatu yang jika ada maka menyebabkan yang disebabkan olehnya itu ada kalau nggak ada maka yang disebabkan olehnya juga tidak tidak ada bigadin nawar dengan menutup mata taklifi. Apakah dia mukallaf atau atau tidak? Wabinan ala dalika maka dibangun atas dasar itu idhaat atlafal mukallafu syai'an jika seorang mukallaf merusak sesuatu yang dimiliki oleh orang lain wajib adzamanuhu maka wajib atasnya untuk menggan menggantinya wa kadzalika idza talafa shaghir pun begitu jika anak kecil atlafa merusak sesuatu li ghairihi yang dimiliki oleh orang lain, fa innahu yajibudhamanahu. Dhamanuhu maka wajib atasnya juga untuk menggan menggantikannya li anna Allah karena bahwasanya Allah ja'alal itlaafa telah menjadikan kegiatan merusak itu sababan sebagai sebab li uh, Bagi apa? Menggan wajib untuk menggan mengganti. Wa wujudu sababi dan keberadaan sebab yastal zimu ujudal musabab maka mengharuskan adanya yang disebabkan oleh olehnya sebagaimana api itu pasti menimbulkan asap Lalu gitu ya begadin nawar anitaklifi wa adamih tanpa melihat apakah dia mukallaf atau atau tidak makanya orang gila itu kalau merusak mobil orang lain maka dia wajib mengganti kalau nggak mampu ya ke orang lain yang yang mewakili hartanya dan begitu kan karena itu kaitannya adalah hukmul hukmul syar'i al 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 wadai fa in <tuh> kana lis saghiri <seorang> malun fihi maka kalau seandainya anak kecil itu punya harta maka dia wajib untuk mengganti menggantinya bil <tuh> hukmi syar'i al wadai disebabkan oleh hukum syar'i al wadai ala qaddamnahu yang telah kita jelaskan sebelum sebelumnya hadza <tuh> walil hukmi syar'i taksimatun nah Ukhra tuzkaru fil kutubi al -muwassah. ini dan dan masih banyak lagi sebetulnya pembagian-pembagian hukum syar'i dengan si dengan apa namanya sudut pandang sudut pandang sehingga menjadikan hukum syar'i itu banyak sekali ada hukum muwassa ada apa namanya wajib muwassa dan lain sebagainya fa yang yanqasimu min haitsu zaman al madrub lil ibadati ila maka hukum syar'i dilihat daripada zaman waktu mengamalkannya ah, bagi ibadah ter, ah, bagi ibadah tertentu itu terbagi menjadi mudoyak wal wal muasa mudoyak seperti puasa kenapa karena puasa ramadan itu hanya 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 di bulan ramadan dan tahun itu nah, kalau dia meninggalkan puasa di bulan ramadan di tahun itu maka dia wajib mengkodok gak mungkin dia ini kan begitu kan karena ya kewajiban kita memiliki kewajiban dalam satu tahun, satu, satu bulan itu berpuasa hanya berlaku pada tahun I itu. Kalau dia nggak mengerjakan maka wajib mengkodok. Mengkodok itu kan membayar hutang yang telah kita tinggalkan di waktu sebelum. Wa Seperti juga hajj. Ataupun yang lainnya dalam hal muasak itu adalah al-hajj. Ah, ya, al-hajj itu kan kewajibannya hanya sekali. Dan itu bisa dilakukan tahun ini, tahun depan, kapanpun. Makanya disebut dengan muas. muas uh, wassalawatul khams. Iya. Wassalawatul kan bukannya sehari. Iya. Cuman salatul khams itu kan setiap daripada antar salat itu kan ada waktu yang panjang. Nah, waktu yang panjang. yang panjang. Salat zuhur sampai salat waktunya salat asar. Salat asar sampai waktunya salat sholat maghrib meskipun nanti ada pembagian waktu-waktunya ada pembagian apa namanya uh, afdol waktu afdol kemudian waktu ada kemudian waktu haram kemudian waktu makruh dan sebagainya nah, itu kan muasa nah wamin haythu ada uhu fizamani au ba'dahu dan dilihat dari sisi penunaiannya di waktu uh, di dalam waktu atau setelah waktunya habis ini disebut dengan ada juga namanya ada wal qada ada wal mada wal kodoh. Kalau ada itu dilakukan ibadah di dalam waktunya. Bab nanti di awal waktu, di tengah waktu atau di akhir waktu itu tetap ada. Tapi kalau orang mengulangi ibadah karena disebabkan ibadah sebelumnya itu gugur, maka disebut dengan iadah. Nah, kalau dia mengerjakan suatu ibadah di luar waktunya, maka disebut dengan kodok. Hmm. Wa min haithu ta'allukihi bikulli fardin dan melihat dari sisi keterkaitannya dengan setiap orang, atau sebagian daripada mukallaf, yang sifatnya tidak ta'yin, atau sifatnya tidak definitif, maka itu disebut dengan, far, ada fardu a'ini dengan fardul kifaa kifa yaitu fardu a'inin kassolah, wa, kifa, wa, wa fardu kifaa yatim kataqsilil wassalati wassalati alaih. Nah, ini kira-kira pembahasan tentang uh, an, uh, aksam, Uh, mada al-hakam Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Tartibu usul ini adalah apa runtutan-runtutan pembelajaran pembahasan di dalam usul fikih. Yang pertama pasti berkaitan dengan al-mabahis al-mutalikoh bil al pembahasan yang berkaitan dengan la lafat. Yang kedua adalah al-kitab. Nah, ini dalil-dalil ya. Al-adillah asharaiyah yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Al-Ijma, yang, ke, yang, ke, yang keempat ada Kias. qiyas Nah, selain daripada Qiyas, eh, selain daripada 433 eh, eh, di awal atau masuk kepada Qiyas, karena Qiyas memang ada ada juga ulama yang berpendapat dia merupakan dia bukanlah merupakan, dia bukanlah bagian daripada dalil meskipun jumhur mengatakan dia merupakan dah dalil yang sah untuk dijadikan sebagai sandaran di dalam berhukum dalam agama is Islam. Al-adillah ini banyak ada listis ada maslahah mursala, ada sadz dan lain sebagainya, lain sebagainya dan sebagainya qaul sahabat dan sebagainya. Kemudian ta'addul wa tarjih. Nah. kemudian yang terakhir adalah ijtihad wa taqlid. Nah, ini semua pembahasannya kalau kita mengingat kepada definisi yang sudah kita sampaikan di awal maka kita ngerti bahwa pembahasan tanpa menyebutkan ini kita sudah ngerti sebetulnya dengan mengedefinisi di awal apa dulu definisi ilmu musulfiq ilmun ya bahasu anil adillah ayah al ijmaliyah nah, itu kan adillah asyariyah al ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha kaifiyatil istifadah masuk dalam mana? dalam at-ta'adul Wahalil mustafid masuk dalam mana? Al-Istihad. ini kalau kitab sunnah ijma itu, kalau suka dibahas, Ustaz, ya memang meskipun dia sebetulnya uh, uh, bukan pembahasan utama, tetapi dengan menyebutkan itu, maka mau tidak mau, uh, mau uh, dengan menyebutkan uh, al-adillah al maka masuk dalamnya kaidah, apa namanya, uh, kawaid -ka usuliyah yang diterapkan di dalam kitab, yang diterapkan di dalam sunnah, yang diterapkan di dalam ijma dan yang diterapkan di dalam di dalam kias. Termasuk adillah syar'i al jumaliyah itu utamanya di dalam masalah al mabahis al mutalikoh bil al bil al Begitu ya. 6. Nah, wasana mabahis baban Kita akan dan dan kita akan memberikan pembahasan terkhusus bagi setiap ini di dalam bab tertentu. Nam. Al-mabahis al-muta'alliqa al-babul awal al-mabafi fil mabahis muta'alliqa bil bil alfat yang pertama adalah al-haqiqatu wal wal majaz. -ma Nanti kan ada haqiqatu wal majaz, ada mantuk wal mafhum, ada alawamir wan nawahi, umum khusus, mutlak muqayyad, majmal mubayyan, sirmaul -mu dan nasih wal man wal man. So ini kaitan dengan al-muta'alliqa bil bil alfat. Naam. Sekarang kita mengambil al-faslul al awwalu fil haqiqati wal majaz arabi Jadi perkataan kalamnya orang Arab itu terbagi dalam bagian yang banyak sekali itu melihat kepada sudut pandang masing-masing yang dapat kita ketahui dengan cara mempelajari kitab-kitab bahasa dan ilmu yang berkaitan dengan kitab-kitab bahasa Arab. Wa min aksam hadhil aqsam al-haqiqatu wal majaz. Dan yang termasuk yang paling penting daripada pembagian-pembagian kalam dalam dalam bahasa Arab itu adalah al-haqiqatu wal majaz. Fal haqiqah wa isti'malul lafzi fi ma wudi'a yaitu menggunakan lafaz di dalam makna yang telah diletakkan untuk lafaz tersebut. Dalam pengertian yang lainnya dalam buku ini disebutkan al-lafzu al-musta'malu fi ma mirip-mirip ya, yaitu lafaz yang digunakan di dalam makna yang telah diletakkan untuk lafaz lafaz tersebut. Contohnya apa asad. Kalau kita menggunakan asad yaitu adalah singa dan maksudnya adalah ya hewan Hewan liar itu Hewan buas Yaitu namanya Kita menggunakannya secara hakiki hakiko Nah kalau majas apa? Majas itu Lawannya Yaitu Yaitu menggunakan lafat Di dalam makna Yang bukan makna diletakkan untuk lafat tersebut Ketika kita menggunakan lafat singa Tetapi maksudnya adalah Orang pemberani Maka ini disebut dengan Ma Majas Enam Wa misalu dan contoh daripada itu adalah annal araba wada'u kalimat al-asad lil hayawan al-muftaris al-ma'ruf. Contohnya adalah orang Arab ya meletakkan lafaz asad itu untuk suatu hewan yang buas yang kita ketahui yaitu apa sih singa faida istamalna hadhil lafdh fi kalau kita gunakan lafaz ini untuk makna yang tadi itu yaitu untuk nama suatu hewan yang buas yang yang terkenal itu fakul nama naroha dal muftaris hada asad ketika kita melihat hewan ini lalu kita katakan hada asad maka ini adalah penggunaan hakiki bagi kalimat asad lian naha karena ia ustu amilat digunakan fima di dalam apa udiat lahu yang telah diletakkan baginya yaitu maknanya begitu ya jadi kalau kita menggunakan asad untuk hewan itu namanya ya ya berarti istimal haki hakiki kait wa fi ghairi ma lahu al bi an rajulan Kalau kita gunakan lafat ini di dalam yang bukan daripada makna yang telah diletakkan untuk lafaz tersebut yaitu adalah hewan yang buas bi anra'aina rajulan dengan kita melihat seorang lelaki yang berani lalu kita katakan hadza asadun ini adalah asad fahada istimalul majazi maka model macam seperti ini adalah penggunaan yang sifatnya ma majaz li anna kalimata fi ghairi ma wudi'at karena kita telah menggunakan lafat kalimat kalimat di sini maksudnya kalau dalam dalam kita adalah kata ya ada bagi suatu makna yang bukan diletakkan untuk lafaz terse, tersebut. Taib. Aksamul hakikah Watan qasimul haqiqati ila thalathati aksamin. Haqiqah itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada hakikat lugawiyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat madha asyar, asyar yang kita akan bahas satu per satu. Al-haqiqatu al-lugawiyah itu haqiqat secara bahasa. Wahyal Mustafadah min li, min yaitu hakikat yang dipahami daripada peletakan peletakan baha, bahasa Jadi makna ini dalam bahasa itu sebetulnya untuk apa? Untuk uh, kata ini di dalam bahasa digunakan untuk makna apa begitu? Kal asad seperti asad al yang diletakkan lil hayawanil muftaris untuk hewan buas. Wadabah ada bahwa maminda batin fil ardi begitu walatairin yatiru bijanahi illa lau mu'min dabah gitu ya. Lafat dabah al mawdu'likul lima yadubu al arth min insanin. Lafat dabah itu secara makna hakiki bahasa, hakikat secara bahasanya adalah lafat yang diletakkan untuk setiap apa yang menjejak ya dubu menjejak. Ala di atas bumi dari in manusia burung وزحافها, وزحifah, pokoknya seluruh apa yang berjalan di atas bumi itu namanya da, da dan contoh daripada itu adalah firman nya Allah Wallahu khalaqa kulla min ma ala Ini, ini adalah dalil bahwasanya secara lughah itu dabah maksudnya adalah semua yang berjalan di atas muka bumi. Dan Allah telah menciptakan segala segala dabah daripada air. Fa di antara daripada dabah tersebut siapa-siapa yamshi berjalan ala batnihi di atas perutnya. Wa minhum man yamshi ala rijlaini dan ada yang berjalan di atas dua kaki wa minhum man yamshi arba dan di antaranya ada yang berjalan dengan menggunakan empat empat kaki. Jadi itu hakikat al-lughawiyah. Hakikat urfiyah adalah ia wa mustafadah min al-urf. Atau dalam bahasa yang lainnya alafdu al mustamalu fi orf. Lafat yang digunakan di dalam makna yang telah diletakkan untuk lafat tersebut di dalam orf. Orf itu adalah budaya, adat. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita di dalam ilmu nahwu ada disebut dengan marfu kan begitu. Marfu ini kan lafat ataupun kata yang berada di keadaan rofa begitu kan begitu ah, sehingga dia marfu wa alamatu rafihi dhammah misal begitu berbeda dengan hakikat orfiyahnya para ulama hadis para ulama hadis ketika dikatakan wa hadza hadisun marfu maknanya adalah hadis ini disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam nah, seperti itu kalau di sini seperti adabah Dabah itu kalau makna hakiki secara bahasanya adalah setiap yang berjalan di atas muka bumi, tetapi secara oraf, secara adat beberapa masyarakat dabah itu terkhususkan kepada sesuatu yang berjalan dengan empat kaki. Ini kataksi kalimat dabah bidawatil arba min hisan dari abah puda himar wakailuzalika daripada kuda, kemudian apa lagi keledai dan lain sebagainya. Duna Bukan yang lah, berarti manusia itu dalam uh, hakikat urfiahnya beberapa kaum dia bukanlah da daba. Meskipun hakikat lugawiyahnya dia adalah da daba. Mimma dzakarna fiha fil haqiqati al daripada apa yang telah kita sebutkan berkaitan dengan berkaitan dengan itu di dalam hakikat al-lugha al lughawiyah Amal hakikat asy adapun hakikat syar'iyyah yaitu hakikat yang difahami daripada syara'. Contohnya apa salat? Salat itu secara bahasa itu kan doa. Sholat salat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Tetapi ketika salat ini digunakan di dalam syariat maka maksudnya adalah akwalun wa afalun maksusatun mubtadi atun bit takbir wa muhtati taslim yaitu perkataan kumpulan perkataan perbuatannya khusus ah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan dengan salam tapi kalau kalau salat bermakna dalam hakikat ah, dalam hakikat lugawi itu bermakna doa ah, makanya Allah, ah, oleh karenanya Allah berfirman, wa maka nat bukaan putusliyah dan tidaklah sholat mereka itu kecuali hanyalah tangis tangisan kan begitu kan ya. maksudnya sholatnya apakah sholat seperti kita ndak? sholat di sini maksudnya doa ibadahnya mereka itu hanya begitu tangis tangisan ratap ratapan tepuk tepuk dada dan lain sebagainya nah, nah. Ka kalimat di sholat seperti kalimat sholat fa'innaha mau doa tun fil lughati likul liduain maka sesungguhnya salat itu secara hakikat bahasa adalah bermakna untuk seluruh doa. Illa an hanya saja syariat khassaha mengkhususkannya bil ibadatil ma'rufah dengan ibadah yang kita ketahui al muftati muftatihatu takbir yang dimulakan dengan takbir al bit bitaslim dan yang diakhiri dengan salam wa seperti siam siam itu secara makna hakikat lugawiyahnya adalah diam imsak menahan menahan dari apa saja namanya si siam atau nah, wa khasahu syar'u bil ibadatil ma'rufah adapun kalau penggunaan saum di dalam agama syariat Islam maka dimaksud dengan puasa adalah yang kita ketahui itu yaitu adalah dengan cara tidak menahan makan dan minum dan dan segala hal yang dapat membatalkan uh, puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya mata hari lantas apa manfaatnya kita tahu kita harus mengetahui dan belajar antara hakikat luwawiyah syar'iyah dan orfiyah agar supaya kita memaknai setiap lafat yang digunakan di dalam teks-teks syariat itu sesuai dengan yang dimaksud bayangkan seandainya kita nggak tahu antara hakikat lugawiyah dengan hakikat syar'iyah dalam wa makana salatuhum illa bukan wa maka kita akan rumit memahami ayat salat di sini jangan-jangan kita memahami salat seperti kita kan begitu Padahal maknanya bukan seperti itu maka fungsi daripada kita belajar ini semua agar kita dapat memaknai setiap kata sesuai dengan apa yang diinginkan di mana ranah kata tersebut digunakan maka kita berikan makna sesuai dengan yang diingin-inginkan. Taqib, uh, Jazakumullah khairul Jazak sudah ma sudah sudah mau mendengarkan dan mampir untuk mengkaji kitab Al-Khulasah ini semoga Allah berikan manfaat kepada kita. Kita cukupkan sampai halaman 40, 41. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Aksamul Majas. Bisa-bisa untung-untung kita bisa sampai kepada bab selanjutnya itu adalah Al-Mantuq wal Mafhum. Barakallahu fikum wa nafa wa Akhirum akhirum lakum warahmatullahi wabarakatuh.